Hi guys, welcome again with me Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini kita akan mengikuti Paradise Tuna Challenge. Kita mau menangkap Longtail Tuna dan White Tuna guys. White Tunanya yang susah guys ya. Ini berlangsung satu hari sebenarnya eventnya ya, bukan event, turnamennya. Dan gue baru masuk sekarang. Kita cek dulu ini 50 besar, kayaknya semua orang luar negeri aja guys. Kayaknya susah ini. Orang Indo ada rasa vanilla. Oke, dikit guys orang Indonya yang 50 besar ya. Dan medal yang bisa kita dapatkan ya seperti biasa sampai ranking 10 saja, dan 11 sampai 100 dapat 1 jam lah, lumayan lah gua dapat lah kayaknya guys. Oke, kita langsung saja ke turnamennya, masuk dengan 500 koin. Buset dah. Gua lupa beli pancingan guys. Goblok. Oke lah. Habis ini gue balik lagi dong. Ya gimana lagi guys, rugi 500 koin gue. Oke, coba mancing dulu lah sekali. Kayaknya habis mancing sekali bakalan putus ini. Anjing, lupa, kasihan 500 koin gue guys. Nyarinya juga gak segampang itu kan guys. Oke, kecuali dapat dari box langsung 500 koin. Right, kita mancingnya susah kalau kayak gini. Ini orang-orang pada molor guys. Ini gua main jam 2 pagi ya. Orang-orang pada molor guys. Mengganggu anjing. Jadi gua susah lihat bayangan ikan guys. Oke, ini kan biasanya spot tuna bayangan ikannya banyak guys ya. Gua jadi males guys kayak gini guys anjing. Gelap lagi. Gua mati lampu lagi mainnya. Oke. Gua jadi nggak lihat ikan guys. Oke, itu dia. Jadi susah. Ini orang-orang nggak bisa diminggirin apa pada molor anjing. Oke, gua casting aja lah kalau gitu. Jadi nggak enak spotnya. Coba gua ke atas. Ribet banget sih. Oke, bakalan jadi makin ribet ini. Abis gua mancing dapat ikan terus putus guys. Gak ada bayangan ikan pula yang muncul ini. Mana bayangannya guys? Apa karena ini malam ya? Tunanya gak ada yang keluar. Coba gua ke atas dikit, pojok kiri dikit. Gak ada juga. Biasanya ramai guys bayangan di spot tuna ya. Buset dah, gak ada yang muncul ini. Oke, gue coba tunggu sebentar. Kalau gak ada juga gue balik aja guys. Ha, itu ada guys, satu bayangan ikan tuna. Right. Oke, tunanya ada siang malam guys ya. Untuk white tunanya juga siang malam. Kalau nggak salah ya, kayaknya ada sih siang malam. Right, buset, bukan tuna lagi, malah bluefish guys. What the heck? Membuat gua sedih nih. Oke, dikit lagi bakalan putus ini pancingan kayu gua. Gua tadi mancing maunya buat nyari sampah guys, tapi lupa beli guys pancingannya, padahal udah merah ya. Nah kan, anjing lah, rugi 500 koin gua, baru dapat ikan satu ekor lagi. Oke lah, terpaksa gua harus balik dan beli pancingan yang 1000 guys ya. Right, di harbor, kita back to the harbor. Gua jualin aja ini. Nah, beli dulu lah ini. Jual satu ekor ikan bluefish anjing. What the heck guys, let's go back to the Paradise Tuna Challenge. Oke, gua mau cari white tuna dulu guys ya. Mudah-mudahan dapat. Ini orang-orang pada molor di sini, parkirnya di jalan, aduh, di spot lagi parkirnya jadi mengganggu gini guys ya.
Apa malam-malam emang susah guys nyari white tuna? Enggak sih, pernah dapet gua malam-malam. Oke, ini kalau enggak white tuna, ini white stingray. Ini stingray-nya guys. Oke. Karena nggak mungkin dapet football fish di daerah sini ya. Tebakan gua white tuna atau stingray. Stingray enggak sih. Ini terlalu gampang nariknya. Benar, white tuna guys. Oke, bintang 2 langsung lumayan. Alright, kita coba cari lagi. Belum dapat tuna gua dari tadi ini guys. Ah, ini kayaknya dia sih. Kalau sampai bluefish lagi berarti benar. Tuna, long tail tunanya udah habis guys, dipancing sama mereka yang molor-molor ini guys ya. Alright. What the heck, beneran guys. Susah kali nyari white tuna guys ya. Buset, dah baru dapat 2 ekor. Kita ganti equip saja. Oke guys, ternyata gua ketiduran ya mancingnya. Gua balik ke harbor, habis itu kita login lagi. Ini pagi jam 6-an lah. Oke, gua mau upgrade dulu guys. Kebetulan gua udah punya 35 jam ya. Dan sekarang gua mau upgrade dulu. Mental guys, ketiduran habis dapat white tuna gua ketiduran guys. Anjing lah, biasa sekali. HP gua tinggal 1% lalu gua cas. Alright. Ini gua nyari kayu dulu. Gua mau simpen di lockbox. Oke, kayaknya udah 2 ya gua ambil. Oke, dan kita jual white tuna yang bintang 2 ini. Long tail tunanya cuma dapat 1 guys. Lalu habis itu ketiduran anjing. Oke, kita ke lockbox. Gua mau upgrade dulu. Mana dia? Ini dia. Upgrade dengan 35 jam dan beberapa kayu. Oke. Oh, lumayan guys. Oh, ini jam. Udah mau jam 7 guys ya. Lumayan dapat slotnya guys, lebih banyak dari yang pertama ya. Oke lah. Kita simpen kayunya buat buka akuarium yang bakalan muncul guys ya. Kita cek yang berikutnya perlu berapa jam. Oke, 100 jam bisalah. Bisalah, gua masih bisalah. Kita kumpulin dikit-dikit guys ya. Sebulan bisalah. Enggak sih. Mungkin 2 bulanan baru bisa guys. Kita masuk lagi ke Paradise Tuna Challenge guys ya, mencari white tuna dan tuna. Oke, mungkin gua percepat aja videonya nanti. Kita menuju spotnya. Oke, ini orang-orang udah pada bangun, kayaknya udah beda guys. Semalam pada molor guys ya. Enggak beraturan lagi parkirnya, jadi susah mancingnya guys. Enggak lihat gua bayangan ikannya, udah gelap. Oke, ini baru guys, ini baru tuna guys ya. Susah juga. Oke. Gacha. Ini baru enak guys tarikannya guys. Gampang guys, nggak kayak semalam ya. Udah nggak kelihatan mata gua. Wow, langsung dapat bintang 3 guys. Oke, dapat 42 crown tambahan. Oke lah. Udah dapat bintang 3 aja, baru mancing pertama kali ya. Tinggal white tunanya aja guys, biar bintang 3 juga guys. Kita coba cari ya.
Oke, udah sejam gua nyari guys dan mentok bintang 2 doang guys. Wait, tuna gua kita balik dulu karena pancingan gua udah putus. Oke, mungkin gua nggak ikut lagi guys. Kayaknya udah segitu aja guys. Gua coba ya dapetin bintang 3 dari white tunanya, nggak dapat-dapat juga. Dan gua langsung beli ini, nanti gua mau cari ikan-ikan yang belum gua dapatkan di Paradise Island untuk musim ini guys. Ini gua cuma ranking 51 guys. Pokoknya dapat 100 besar aja udah untung lah gua. High event global ya. Longtail tunanya mentok bintang 3, white tunanya bintang 2. Oke. Dan gua ranking 52 udah anjing. Oke, enggak apa-apalah, yang penting dapat 1 jam. Alright, kita jual cuma 60 koin bintang 3-nya. Dan ini juga 38 koin guys. White tunanya laku 123 koin. Yang ini 148 bintang 2 ya. Terlalu mahal enggak guys? Enggak terlalu mahal lah. Oke, dan stingray-nya gua dapat 2, 223 ya. Sama harganya, bisa gitu nih. Emang beratnya sama enggak juga sih. Oke, mungkin itu aja guys ya untuk video kali ini. Jadi kalau kalian mau bergabung dengan turnamen ini, langsung saja ke Paradise Island Tournament, Paradise Challenge ya, Tuna Challenge guys. Alright, thank you guys for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Ini season ranking gue masih jauh, gue belum mengejar guys ya. Ini pada semangat-semangat sekali si EU ini. Fucking somnia ranking 1 dia guys. Alright, see you guys in the next video. Bye and have a good game. Gua mau nangkap Greenham Head Bird Face. Bye guys.